Kawan-kawan, saya punya spek pun sudah uzur lah kawan-kawan. Saya mau beli ya. Tapi tak ada can lagi ya. Saya beli ni dekat Greenwood. Ada satu kedai optik apa kedai tu saya sudah lupa. Tapi kedai cermin mata lah. Kawan-kawan, saya sekarang ada dekat Selayang. Sekejap lagi kita akan isi barang dekat Serendah, Sungai Tua, lebih kurang dekat sana lah. Aduh, betul-betul teruk lah cermin mata ni. Saya tak mood lah, tak ada mood nak buat video. Kawan-kawan, saya akan start lori dekat sini, kunci dekat sini. KK pun baru nak jalan tu. Kunci dekat sini, saya akan start sekarang. Kita jumpa dekat Sungai Tua. Sekejap lagi kawan-kawan, okey. Assalamualaikum, salam truckers. Saya sekarang ada dekat Ulu Yam, dekat sini. Saya akan isi ini Y Bro 400. Sudah potong juga kawan-kawan. Trailer ada dekat sana. Terjadi senang saja kawan-kawan. Kita next saja. Isi 400 ni dekat atas trailer. Lepas tu kita kasih adjust 3 arm yang dekat sini. Okey. Sudah siap. Tinggal ikat saja. Jom kita naik. Kawan-kawan, benda ni kadang-kadang dia orang naik tepi. Boleh naik tepi, boleh naik ikut depan. Boleh juga naik ikut belakang, tapi jenis trailer yang ini tidak sesuai lah naik belakang. Dekat belakang ni dia ada rem. Dia sesuai ikut depan lah. Ikut tepi pun boleh, tapi saya jaga sikit kayu lah. Dia tengah naik. Ini Abang Azhar. Biasa isi dia punya mesin ni. Dia memang expert bawa ini Y Bro. Abang Azhar ni orang Sabah. Nanti dia orang Sabah, saya tanya dia, kawan-kawan yang Sabah kerja bawa Y Bro, semua dia tak kenal. Tak kenal. Kalau nampak muka kenal lah, dia kata macam tu. Dia tengah naik kawan-kawan. Tak payah tengok kalau dia memang apa, boleh agak. Kita tengok sikit-sikit saja, agak-agak dia tepi sangat, baru tengok lah. Dia punya Y Bro ada dekat sana, dia punya untuk klaim itu Y Bro. Okey, Abang Zahar. Pergi kanan sikit, Abang Zahar. Pergi kanan sikit. Okey, Bang. Okey, dia sudah pergi di pasangan. Saya rasa saya mau swing. Okey, Bang. Swing, swing. Dia sudah lari, Bang. Swing, swing. Kawan-kawan, nak swing benda ni kena hati-hati sebab dia tidak balance. Kalau betul-betul operator tune, baru dia berani swing. Kalau tidak, dia lebih buka dia punya arm dekat sana, memang boleh macam nak terbalik. Memang Abang Azhar ni memang expert lah. Saya suka isi dia punya mesin. Dia kasih ada kawan-kawan. Kita tengok dia, Abang Azhar. Kawan-kawan, cun-cun lah. Dia tahu lah. Ini arm. Dia tahu nak macam mana nak kasih balance. Dia belakang berat, depan berat. Okey, Abang Zahar. Mopai sana sikit sudah, Cun. Lagi. Takutnya tadi saya kasih pakai arm saja. Adjust dia punya. Kita nak kena lari sebelah kanan kita. Lagi, Abang Zahar. Okey, jalan dua-dua depan. Okey, ini satu ghostan sikit. Lagi sikit. Okey, Cun, cantik bang. Okey. Sekejap eh, saya tengok depan lah. Boleh lah kawan. Boleh lah. Saya mau pergi sini sikit. Track ini karena pergi sini sikit.
Boleh. Ada lari sikit, tapi saya dia mau dia cun sebab ini ulu jam, kono banyak. Oke, taruh. Oke, kita tengok Abang Azhar taruh ini am. Tayar saya sudah standby di ke sana untuk ini am duduk. Dekat sini ngam-ngam lah, ha. Ada sudah. Dia taruh saja. Sama ada ini way bro, ke belakang sangat pun boleh. Ke depan sangat pun boleh. Dia tengah-tengah pun boleh. Sama boleh. Tiada masalah pun. Abang Azhar bawa dia kayu tak ada pecah. Kalau itu lagi satu awal ya, bu, semua boleh pecah kayu. Kalau cuma boleh tengok dia bawa mesin awal. Oh. Okey, Abang Azhar, saya pergi apa? Sabun dulu. Thank you. Kawan-kawan, okey, dah. Boleh. Kawan boleh. Abang Azhar kata subscribe and like, ha? Ya, okey, berbalik lagi. Kalau lagi satu awal tu, kalau dia buat mesin wah. Tekan sana, tekan sini, tekan sana, sudah pecah kayu. Dia punya arm dia tak tahu macam kasih dia adjust sikit, kasih dia macam lembut sikit turun eh. Wah. Kayu trailer lagi dia punya apa? Dia punya arm. Orang suruh dia swing. Dia macam takut nak swing lah kalau lagi satu awal. Bawa ini Vibro juga ah. Kawan-kawan kalau mau sewa Vibro, bagi tahu saya. Nak angkat Vibro ke apa ke? Bagi tahu saya. Saya akan uruskan untuk angkat Vibro atau dengan kalau nak sewa Vibro, saya akan uruskan untuk kawan-kawan. Tiada masalah pun. Sudah masuk kawan-kawan. Sudah masuk. Senang saja nggak masuk. Senang sangatlah. Okey. Sudah masuk. Kita tekan dari sini dah. Sudah. Kita kasih naik jack ni. Bagi kawan-kawan yang baru ikut saya dekat YouTube, jack ni untuk kita potong gusnek ah. Orang panggil yang ini dekat sini gusnek ah. Dekat sini orang panggil trailer. Ini jenis ekor saya bawa, jenis loader saya bawa, U-back. Untuk kawan-kawan saya yang baru ikut saya dekat YouTube, kan? Kenapa dia pakai U-back? Dekat sini dia ada slup. Sebenarnya slup ni dia slup sangat tau. Dia slup sangat. Tapi jenis yang trailer terbaru semua dia keluaran dia macam ni. Dia macam low-back sikit lah. Dia macam lurus lah. Dia macam rata. Yang terbaru punya semua macam ni. Kalau kita boleh tengok, ada perasaan amatnya trailer, dia memang U sangat. Amat ke Abang Zamri Kepiong lah, dia punya trailer. Dia slope, dia terus slope macam ni. Kuat sangat. Yang ini macam agak-agak dia sudah macam nak rata tau. Dia macam macam platform dah. Pun boleh jadi juga. Dekat sini kita kena cabut. Sarung tangan pun kita pakai. Dia sudah turun, nanti saya sudah tambah dia tinggi dekat sini. Saya kasih tambah plate. Dekat sana pun saya akan sambung pipe. Sekejap lagi saya bawa kawan-kawan tengok, okey. Sebelum tu kita tengok Abang Azhar dulu. Dia ini memang rajin ni, tolong saya ni Abang Azhar. Memang saya suka jalan dengan dia. Kita jumpa sekejap lagi. Okey kawan-kawan. Jom saya bawa kawan-kawan tengok macam mana di situ duduk dekat atas trailer. Macam mana saya ikat? Saya cerita sikit lah. Macam mana itu jack dia turun, dia naik. Jom. Saya selalu tak ada tutup pintu. Saya sudah jadi satu tabiat tau kawan-kawan. Biasa dulu saya baik sikit. Saya keluar lori, mesti tutup pintu. Keluar kereta, mesti tutup pintu. Sekarang langsung tak mau. Buka pintu terus saja. Biar pintu macam itu. Aduh, kawan-kawan jangan tiru macam lah. Tak bagus ah. Selepas tu nanti menyusahkan orang pula ah. Kadang-kadang ada lori mau lalu ke kereta ke, kita punya pintu ada buka sana. Wah.
dia geram. Saya tengok ni driver apa ni, kenapa dia tak tutup pintu ni, apa ni driver ni, macam tu. Okey, jom kita tengok ni mesin. Oi bro, 400 PC 400 Komatsu dekat sini. Dia punya arm dekat sini lah, yang panjang ni. Dia berbeza daripada excavator. Excavator dia pakai apa, arm dia dia ada sudu kan. Macam sana kawan-kawan boleh tengok, itu excavator. Ini Y bro, dia panjang lah dia punya arm lah. Wah, banyak panjang lah, 20 kaki panjang dia punya arm. Macam ini saja. Kadang-kadang kawan-kawan kita dia ikat dekat sini dan dia ikat track. Dia ikat dekat sini pun ada, ikat dekat sini pun ada. Cara saya ikat ni bagus, tapi tidak berapa bagus lah sebenarnya. Lagi baik kita ikat dekat sini rantai. Dekat sini satu, dekat sini satu. Untuk saya punya kawan-kawan yang baru ikut saya dekat YouTube, saya cerita sikit lah pasal ni. Yang sudah lama ikut saya dekat YouTube, memang diorang ada tengok saya punya video selalu saya ikat macam mana. Dekat sini kawan-kawan, kalau kita ikat dekat sini, dia punya kelemahan ini, bunda ni boleh tercabut. Sebab saya pernah dulu ikat macam ini, saya tak tahu macam mana saya ikat. Baru saya ikat dia sudah tercabut, dia sudah welding, dia sudah patah. Sebab welding dia ni, dia bukan grip sangat, sikit sangat. Dia welding sikit sangat, kawan-kawan boleh tengok dekat sini, boleh tercabut. Kalau ikat macam ni kawan-kawan yang lain, hati-hati ya. Tapi banyak juga kawan-kawan kita yang lain yang driver guna cara ni, pun selamat juga. Okay kawan-kawan, macam mana tadi ini jack boleh turun? Dia pakai motor, ada dekat dalam ada satu motor untuk jack turun. Nanti kalau ada permintaan, nanti saya bawa kawan-kawan tengok motor tu macam mana dia operasi. Senang saja motor tu operasi. Kenapa motor tu boleh kasih dia turun tu jack? Sebab dekat sini kawan-kawan boleh tengok di sini. Ini wayar dari bateri kawan-kawan. Saya belum cabut lagi. Ini wayar dari bateri. Dalam ni ada bateri. Dia pakai ini current. Cucuk dekat sini. Baru kita tekan dekat sana, baru dia boleh jalan. Itu motor. Itu jack. Lepas pakai, simpan balik wire ni macam ni. Ini kena ada kawan-kawan. Ini dia punya cover kena ada. Sebab ini kalau kena dekat body memang boleh macam apa, terbakar lah, boleh meletup, boleh tempias lah, percikan api dekat sini. Kalau yang ini tolak tak ada masalah pun. Okey kawan-kawan boleh tengok kan sini, yang ini tolak tak ada masalah, yang ini tambah kalau kena dekat body. Mana-mana body lah, bahagian besi memang dia ada menghasilkan percikan bunga api. Kita pergi sebelah sana pula. Biasa kan, saya ikat rantai ataupun apa lam, saya ikat dekat sini. Saya pakai 4 kadang-kadang, kadang-kadang saya pakai 2. Macam-macam cara saya bawa, saya ikut. Ini lam, ini pengikat lah. Kadang-kadang saya pakai 4, 1 2 dekat sini, 3 dekat sana, 4 dekat sana. Selepas tu saya tambah dekat sini, ikat lagi dekat sini. Kalau saya rajin. Hari ini saya buat ala kadar saja untuk kawan-kawan confident sikit. Mesin ni boleh sampai ke dekat tempat turun barang? Habib ikat macam ni saja. Jom, sekejap lagi kita akan sampai tempat turun barang dekat TBS lah. TBS, nanti kita on camera dekat TBS. Saya akan cerita lagi serba sedikit pasal ini frame over. Jom kita jalan, saya masuk dia. Saya jalan sampai depan tu sikit. Lepas tu baru kita jumpa dekat TBS.
depan mata kita ada satu Shell. Lepas Shell 200 meter jalan, masuk kiri dia kata, dan tuan kita ikut apa yang dia kata tu. Kita masih berjalan lagi ya. Tadi berhenti ya dekat tempat Bank Shell sana. Berhenti berehat sekejap, lepas tu terus jalan lah. Satu jam juga lah tadinya berhenti sana. Sekarang sudah pukul 3, lebih kurang dalam 10 menit sudah pukul 3. Kita tengok lagi apa masa dia kata dia tunggu. Ini jalan betul-betul jam kawan, betul-betul jam. Wah. Oh, saya tengok dia dari jauh kan. Dia ada sana dari jauh boleh tengok dia. Kawan-kawan memang tidak dapat nampak sebab dia terlindung. Dia terlindung dekat kun-kun yang ada depan kita ni, sebelah kiri kita ni kawan-kawan. Kita sampai saja, saya terus bawa kawan-kawan tengok macam mana ikatan itu boleh tahan ke kabel tahan. Cara ikatan macam ni kawan-kawan tidak berapa digalakkan lah. Kalau trailer kawan-kawan baru, dia punya lantai rata lagi sama rata permukaan trailer yang besi itu, boleh. Kalau dia tidak sama, kalau lantai kawan-kawan yang kayu tu dia ada dekat bawah, kawan-kawan kena ikat bayang rantai lah. Kalau dia kayu tu dia masih dekat atas kan, lebih sikit daripada besi. Nanti saya akan tunjuk kawan-kawan besi tu dekat trailer. Kawan-kawan boleh lah ikat simple-simple saja. Okay. Kalau tidak, besi lagi ke atas papan kayu tu kan, ke bawah, masa tu kena lebih-lebih sangat diikat, 4 rantai ke 5 rantai kena lebih-lebih kan. Kita sampai sini saja. Okay, saya potong dekat sini. Sebelum saya potong, saya bawa kawan-kawan tengok dulu yang saya ikat tadi dekat yang itu permukaan trailer. Okay, saya terangkan sedikit lah apa yang saya tahu. Okay, jom. Kawan-kawan yang tadi saya ikat dekat sini, ada lokasi sikit, kenapa? Memang boleh kawan-kawan, sebelah pun sampai juga. Okay, saya bawa kawan-kawan tengok sebelah dia. TBA sah kawan-kawan, Bandar Tasik Selatan lah sini. Terminal bas Tasik Selatan ada dekat sana. Kawan-kawan, yang ini saya kata tadi, boleh, dia longgar sikit. Dia sudah, dia jalan-jalan dia longgar. Tadi saya tiada ikat. Benda ni kita jalan-jalan-jalan, kalau ada berhenti kita kena ikat lah kawan. Okey, saya terangkan sedikit. Dekat sini agak bising kawan-kawan, memang bising lah. Okey, lepas saya turun, okey, saya akan terangkan. Yang saya kata kayu boleh nipis lah, kayu sudah tebal lah dari trailer. Nah, lepas saya akan turun, baru saya akan terangkan benda tu. Okey kawan-kawan, kita turun dulu, lepas tu kita tengok apa yang saya cakap tadi tu. Okey bang, terus bang. Tadi saya minta tunggu abang Azhar. Bang, tunggu sekejap bang, baru abang turun. Saya betul-betul sedia, baru abang turun. Dia kata okey. Oh, syok lah kalau dapat bawa ini mesin ni. Tinggi oh kawan-kawan, tinggi oh kawan-kawan. Dekat sini XL, 3 XL sudah gantung, 6 5 4 gantung lah, sebab dia bukitan sini. Okey, kita tengok lagi abang Zahar dari depan. Shoot lain macam, sudah kena. Dia macam kasih dia tumpung turun saja sikit.
sendiri. Ini mesin macam dia macam tojoket macam ini. Tadi kan Abang Zahar kasih dia arm depan tu, itu Febro. Dia macam kasih ke depan sikit. Nah, sendirilah ini mesin turun eh. Kawan, bagi saya can sambung dulu eh. Saya sambung semua. Nah, baru saya akan terangkan yang saya kata tadi tu. Depan tu sudah terjongkit sikit ah. Ah, sudah terjongkit. Boleh tengok jarak dekat bawah tu, depan sana sudah tidak tersentuh tayar sana. Dia punya tayar forklift tidak tersentuh dari trailer. Sebab dekat sini dia bukit tau, dia slope dekat sini. Dekat sini 1 XL, 2 XL, 3 XL ni. Wah, sudah berapa tan lah? Sudah 7 tan lah saya rasa. Ada 7 tan berat dekat yang XL tergantung dekat sini, termasuk dia punya trailer. Memang sudah tergantung. Kawan-kawan boleh tengok, nanti dia ada space dekat sini. Frame over ada dekat sana. Memang jauh kawan, memang jauh. Ada space eh. Dia berat belakang. Dekat sini tidak berapa ketara, tapi dia memang ada space sikit kan. Okey, jom kita sambung trailer dulu. Okey kawan, kita tidak boleh lambat sebab brother yang baju hijau tadi tu dengan topi kuning tu, dia kata dia akan tutup jalan. Sekarang dia akan tutup jalan kawan. Tadi saya ada kata kayu kan, papan ni, kalau papan ni dia lebih bawah daripada besi ni, kawan-kawan kena ikat rantai lebih sikit lah ha? Kalau papan tinggi sikit dari besi yang ini ha, ikat rantai ala kadar sudah tak apa. Sebab besi ni licin kalau berlaga dengan trek. Track mesin, apa-apa saya mesin lah yang dia punya track besi. Itu saja kawan-kawan buat video untuk hari ini. Terima kasih selalu support saya. Assalamualaikum, salam truckers.